Guys, kalau menurut kalian gimana nih ya? Ketika orang usaha dia sulit dalam memulai usahanya atau penuh perjuangan dalam usahanya nih, merasa nggak kalian kalau misalnya mereka itu dagangannya biasanya sering laris, terus dagangannya banyak larisnya gitu, merasa nggak kalian? Soalnya itu setelah tak pikir-pikir ya, saking adilnya Allah tuh, Allah membuat segala usaha hambanya itu betul-betul sangat-sangat dihargai. Sampai mereka bisa akhirnya membuka outlet atau membuka toko besar tuh karena sebelum-sebelumnya tuh kayak mereka masih dorong gerobak gitu. Masih, pokoknya capek banget. Masih harus bongkar pasang standnya mereka itu mulai dari pagi sampai malam. Nah, itu akhirnya Allah ganti dengan akhirnya mereka bisa buka outlet. Jadi bagi teman-teman yang sedang usaha atau sedang berusaha di perjuangan usahanya itu, tekuni aja guys, sampai nanti dimana kalian betul-betul, kalau kalian punya studio sendiri, kalian punya kios sendiri, kalian pokoknya capeknya kalian itu akan betul-betul dihargai sampai di titik polnya usaha kalian. Maka jangan pernah menyerah ya guys ya. Jadi orang-orang yang terus buka ayam geprek sampai kios-kiosnya gede itu ya karena sebelumnya mungkin mereka ya jual hanya di rumah ya kan, jual bahkan sampai keliling-keliling, akhirnya mereka bisa buka usaha yang besar guys gitu.